Hai semuanya, balik lagi di FS Review. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-reviewin produk lagi. Dan produk yang bakalan aku review hari ini adalah eyeliner glitter. Jadi beberapa minggu yang lalu aku itu lagi pengen banget nyari eyeliner glitter. Aku direkomendasiin sama temen aku untuk nyobain eyeliner glitter dari Vokalure, tapi aku kurang tertarik gitu. Dan setelah aku cari-cari, ternyata aku dapat eyeliner glitter yang murah dari merek Handayan. Mungkin kalian masih asing sama merek satu ini, karena ini aku belinya itu di Shopee. Dan ini tuh kayak produk Cina, karena di sini tertulis alamat dari pabriknya mungkin. Dan daripada kelamaan, langsung aja kita mulai reviewnya. Buat kalian yang penasaran, just keep on watching. Sekarang kita ke bagian boxnya terlebih dahulu. Jadi untuk eyeliner glitter dari Handayan ini dikemas dalam box yang berwarna hitam seperti ini. Dan di bagian belakangnya ini ada keterangan-keterangannya seperti biasa. Kemudian di bagian ujung sini ada stiker nomornya. Jadi eyeliner glitter dari Handayan ini ada 10 warna dan aku beli semua 10 warnanya karena menurut aku warnanya itu bagus-bagus banget. Dan nomornya itu bisa kita lihat dari bagian ujung boxnya ini karena ada stiker gitu. Kemudian di bagian ujung boxnya ini ada bagian-bagian yang bolong. Jadi kita bisa ngeliatin warna dari eyeliner glitter yang kita pilih dari sini. Nah sekarang kita ke bagian packagingnya. Packagingnya itu kayak gini, polos banget sih menurut aku. Cuma ada tulisan Handayan di bagian bawah packagingnya ini, di sini. Dia dikemas dalam tempat tabung plastik transparan seperti ini, jadi kita bisa ngeliatin warnanya juga dari luar. Dan tutupnya ini berwarna rose gold. Untuk packagingnya ini menurut aku simple tapi kayak menarik banget, apalagi kita bisa ngeliatin warna-warnanya itu dari luar. Nah selain di bagian boxnya, di bagian bawah packagingnya ini juga ada stiker bernomor. Jadi nomornya ini sama seperti yang di bagian boxnya. Jadi kalau kalian mau ambil ya tinggal diambil aja sesuai nomor yang kalian mau. Tapi menurut aku nggak terlalu penting juga sih nomornya, karena kita bisa ngeliatin warna yang mau kita pakai dari luar. Sekarang kita ke bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya itu kayak gini. Aplikatornya itu kayak gini. Di bagian ujungnya aja ada brushnya. Dan untuk di bagian sini itu cuma pipa warna putih gitu. Eyeliner glitternya ini baunya agak sedikit aneh menurut aku, tapi sama sekali nggak mengganggu sih. Soalnya kan kita pakai di bagian area mata, jadi dia kayak nggak terlalu tercium gitu di bagian hidung kita. Dan daripada penasaran sama swatchesnya, langsung aja kita mulai swatchesnya. Semuanya itu tadi adalah swatches dari 10 warna dari eyeliner glitter Handayan. Ini adalah eyeliner glitter aku yang kedua. Dulu aku pernah pakai eyeliner glitter dari Ines Cosmetics, itu juga warnanya bagus banget dan pigmentasinya itu juga bagus. Tapi karena pilihan warnanya itu nggak banyak, jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli ini. Sebenarnya aku agak takut untuk beli produk ini karena menurut aku ini belum ada reviewnya di Indonesia dan masih kayak, ini produknya aman nggak sih? Ini produk apaan sih? Ini produknya bagus nggak sih? Ini pigmentasinya gimana? Pokoknya banyak banget pertanyaan di otak aku sebelum aku beli produk satu ini. Tapi ternyata setelah produknya ini nyampai dan aku udah cobain, aku suka banget dan aku rekomend banget buat kalian. Apalagi buat kalian yang suka sama eyeliner glitter dengan pilihan warna yang bermacam-macam. Jadi kita bisa bereksperimen dengan menggunakan eyeliner glitter ini. Nah sekarang kita ke bagian suka dan tidak sukanya. Yang pasti yang pertama aku suka sama packagingnya karena terlihat simple dan menarik banget. Karena dia dikemas dalam tempat plastik transparan gitu, jadi kayak bener-bener wow, aku pengen banget nih nyobain produk satu ini. Jadi waktu pertama kali datang, aku langsung coba di bagian tangan aku dan ternyata ini hasilnya oke banget. Dan aku pengen banget cepet-cepet bikin videonya.
Yang kedua, aku juga suka sama warna-warnanya. Warnanya ini menurut aku benar-benar girly banget, dan aku suka banget sama ke-10 warnanya ini. Walaupun dia ada warna yang agak-agak mirip seperti yang nomor 06 sama 02. Yang seperti ini dia kayak agak mirip, tapi yang nomor 02 ini dia lebih pekat gitu warnanya, dan yang nomor 06 ini dia agak muda. Begitu juga dengan yang nomor 1 dan nomor 9. Warnanya itu hampir sama, tapi ini lebih terang dan ini lebih muda warnanya. Nah, yang lainnya itu warnanya itu beda-beda. Kemudian aku juga suka sama harganya yang murah, dan kita dapat segini. Ini tuh lumayan banyak loh. Isinya 5 mili dan biasanya kita cuma pakai sedikit aja. Dan kalian bisa lihat tadi swatches-nya, aku cuma satu kali aplikasiin aja dia udah langsung keluar gitu warnanya. Kemudian aku juga suka sama pigmentasinya. Biasanya kalau eyeliner glitter itu warnanya itu nggak bakalan keluar, atau glitternya itu nggak bakalan keluar karena cairannya itu lebih banyak dibandingkan dengan glitternya. Tapi untuk eyeliner glitter dari Handayan ini, dia lebih banyak glitternya dibandingkan dengan yang cairannya tadi. Jadi waktu kita aplikasiin di bagian mata kita atau di bagian tangan kita, dia itu keluarnya barengan sama cairannya. Jadi dia nggak kering karena isinya glitter doang, atau dia nggak terlalu basah karena isinya itu cairan doang. Nah, yang kurang aku suka dari eyeliner glitter dari Handayan ini, aku kurang suka sama baunya, karena baunya itu kalau kita cium gitu dia kayak agak menyengat dan kayak mengganggu gitu. Tapi untungnya pada saat kita aplikasiin di bagian mata, dia itu nggak terlalu tercium karena jaraknya itu agak jauh kan di bagian hidung, jadi baunya itu nggak terlalu mengganggu. Nah, kalau kalian penasaran gimana hasilnya kalau diaplikasiin di bagian mata, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bakalan bikin tutorial eye makeup menggunakan ini. Dan sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Semoga video kali ini kalian juga suka. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe, nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan sama video-video baru aku. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!